Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pecinta buah di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Kurniawan di channel Kebun Mas Yusuf. Baik, untuk siang hari ini kita akan bersama-sama melihat atau belajar bersama ya, bagaimana atau cara mendongkel anggur pohon ya, atau anggur Brasil Jabuticaba. Seperti apa prosesnya, langsung saja kita lihat. Oke teman-teman pecinta buah, seperti ini prosesnya untuk mendongkel ya anggur pohon. Di sini sudah ada rekan saya Mas Sugito. Ini bisa dijelaskan sedikit Mas untuk prosesnya? Bisa Mas. Bagaimana untuk pertama? Jadi yang pertama kali cara pendongkelan tuh supaya akar serabutnya nggak potong, jadi dibikin membundar, lingkaran ya Mas ya? Lingkaran, digorek dulu sampai benar-benar lubang nanti sampai ujung akar yang bawah. Jadi nanti kalaupun pas dipotong ada akarnya enggak stres. Intinya seperti itu. Oh iya. Yeah. Jadi nanti kalau sudah kelihatan akar serabutnya, nanti bisa dikasih apa? Seperti kantong atau kalau di sini sak itu. Oh iya. Yeah. Untuk nutup. Jadi supaya akarnya ini aman. Itu. Oh, iya. Jadi pas dipindah ke pot tetap dalam keadaan fresh. Jadi enggak terlalu stres. Intinya seperti itu, guys. Oke, teman-teman. Jadi ya untuk proses pendongkelan ini kenapa dibuat lingkar seperti ini, supaya atau bertujuan untuk mengurangi stres pada tanaman ya. Karena akar banyak yang terpotong. Nah, untuk seperti ini kalau di tanah akar sudah melebar ya, jadi banyak yang terpotong melalui proses pendongkel. Oke teman-teman, ini untuk langkah selanjutnya dari proses pendongkelan tadi, kita akan memasuki proses pemindahan anggur pohon dari tanah ke dalam planter bag. Nah, seperti ini, dan di sini kita menggunakan planter bag ukuran 150 liter dari isi grow ya, seperti ini. Untuk pupuk dasarnya. Nah, ini dibantu oleh rekan saya. Ini pupuk dasarnya seperti ini. Jadi kita pakai pupuk dasar super granul. Ini modern super granul, ini seperti ini. Untuk pupuk dasar, guys. Ini jadi nanti untuk supaya tanaman tidak stres, guys. Oh iya, jadi seperti ini pupuk dasar. Untuk pupuk dasar ya, jadi sudah dijelaskan untuk dari rekan saya tadi. Granul super granul ya, modern. Ini pupuk organik untuk pupuk dasar, kemasan 10 kg. Seperti ini. Untuk pupuk dasar ya. Untuk pupuk dasar. Ini bisa juga untuk mengembalikan unsur hara tanah dan juga menggemburkan tanah ya secara berangsur-angsur, dan ini baik sekali untuk mengurangi stres juga. Seperti ini, taburkan pada media yang sudah dimasukkan ke dalam planter bag tadi. Dan ini masuk ke pemindahan ya ke pohon, seperti ini prosesnya. Masih belum pas tanaman semuanya, jadi harus kita geser sedikit lagi. Untuk proses selanjutnya, setelah dimasukkan ke dalam planter bag, nah ini kita tambahkan media kembali. Di sini kita sudah pakai tanah yang dicampur dengan
sistem padi seperti ini. Ini untuk Mas Sugito, ini untuk pengisian media yang untuk menutupi ini bagaimana Mas untuk takarannya? Jadi kalau untuk takaran media itu yang bagus perbandingan satu banding satu. Satu banding satu ya Mas? Kalau lebih bagusnya itu merangnya dua takaran ya, sama untuk tanahnya itu cukup satu takaran aja. Oh iya. Jadi media supaya ringan ya. Terus untuk pertumbuhan akarnya juga lebih cepat karena media tidak padat. Terus untuk pengisiannya ini harus padat atau bagaimana Mas? Harusnya harus padat. Harus jadi padat ya Mas? Supaya untuk potnya kelihatan bundar. Oh, jadi iya, untuk semuanya itu bisa terkena media. Jadi seperti ini ya pemirsa. Memang harus benar-benar diperhatikan. Dari segi medianya. Oke teman-teman, ini dia pohon anggur Brasil yang sudah selesai dipindahkan ya ke dalam planter bag. Menarik sekali ya untuk dekorasi halaman rumah Anda. Seperti ini. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian tutorial dan inspirasi hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa melakukan di rumah ya, atau mencoba di rumah tutorial ini, dan semoga bermanfaat tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.